di luar angkasa tapi lagi kayak ini mati. Jadi tapi kembali? Tidak. Tidak. Dia salah lagi di sana karena oksigennya habis pada saat itu. Lalu barulah pada tahun 1961 ini adalah orang yang pertama kali pergi atau mengorbit ke luar angkasa adalah Yuri Gagarin, biasa kita kenalnya. Orang nah, Rusia ya? Iya, dari Rusia dulu. Perempuan yang ini tadi, yang ini. Ya, baru. Ya. Barulah pada tahun... Barulah pada tahun 1966 ini NASA membuat lembaga, yaitu NASA. Amerika membuat lembaga itu NASA, di mana NASA ini sebelum mengirimkan astronot atau orang, manusia, dia mengirimkan seekor kera dulu pada saat itu. Kalau Rusia itu anjing, kalau Amerika itu kera atau monyet seperti itu. Lalu barulah tim-tim Apollo ini terbentuk, di mana pada tahun 1967 ini Apollo pertama ini juga dinyatakan gagal berangkat dikarenakan ruang karbinnya itu meledak sehingga menewaskan 3 awak astronot tersebut. Barulah pada tahun ada di Apollo 11 ini adalah orang yang pertama kali Neil Armstrong, orang yang pertama kali menginjakkan kaki ke bulan. Ini kenapa langkah kaki manusia di bulan kapan hari ini menjadi yang dikarenakan nggak ada udara nggak terbang ya bisa menjaga. Iya ada bisa jalan. Ada gravitasi begini memang kalau untuk ini bu untuk ini gambar ini sebenarnya rekayasa saja. Oh, hanya visualisasi aja. Jadi memang kalau kebenaran katanya kan ada isunya Neil Armstrong bohong ke sana tapi untuk isu itu sebenarnya tidak benar gitu. Tapi untuk Neil Armstrong itu benar dia mengorbit ke bulan itu selama 23 jam 36 menit. Tetap. Di sana seperti itu karena memang batas di bulan itu tidak boleh mencapai 3 hari. Dan sampai saat ini orang yang pergi ke bulan itu rata-rata dari Amerika itu sudah 12 orang dari Amerika sampai saat ini. Memang yang pertama kali ya. Kenapa pak? Karena gak ada tukang ojek. Gak ada. Gak ada yang jual. Gak ada. Kita ketawa sedikit.